What's up guys, so welcome back to my YouTube channel Nizan Aziz. So macam biasa, korang tekan subscribe dengan bell button. Lepas tu follow Instagram aku, jen_nizan. So sekarang aku dekat Elmina, dekat bahagian orang kata kawasan lapang depan sepatutnya terowong Pelangi tu lah. Terowong Pelangi tu memang spot tak gambar, mesti korang tahu punya lah. So ni adalah aku punya Skycifer S9 yang aku buat untuk long range. Aku akan cerita sedikit lah apa ni, apa yang aku punya setup untuk Skycifer ni. Okay, so kalau yang ini aku gunakan VTX 900mW. Kenapa aku tegakkan? Sebab aku nak bagi dia tinggi lah. Okay, sebab asalnya aku tak baring and dia punya tenan dia bengkok, so dia punya range tu tak berapa sangat. So kat tepi ni ada EAC 40A, support sampai 4S. Lepas tu aku gunakan Micro Swift, rangkaian Micro Swift dengan servo yang biru punya, yang 9G. And ni adalah GPS menggunakan GPS U-Blox M6. Aku tak guna M8, M6. M6 ni dalam RM20. Tapi beza M6 dengan M8 ni, dia punya GPS satu hal. Sebab GPS M6 ni dia kurang lah. Maksudnya dalam selalunya aku dapat duration satellite dalam 11-12. Tapi kalau M8, korang boleh dapat dalam double, dari 24-22. Dan dia punya lock GPS tu sekejap lah. So aku gunakan crossfire, ada receiver crossfire. So dalam ni, sorry sikit lah agak bersabut. Okay, dalam ni aku gunakan apa ni, Matic F411 yang untuk rectangle lah, yang FC tu. Sorry dia serabut sebab ni adalah satu-satu mistake aku yang aku beli. Tapi lupa nak ambil, beli pin header sekali. Okay, kalau korang beli FC ni, korang kena beli pin header sekali. Kalau tak, dia akan berserabut macam ni bila solder. Lepas tu wire mulalah cabut-cabut sebab aku guna wire daripada Arduino punya standard punya tu, yang apa dia kata, bukan yang silikon, yang plastiknya tu, so dia cepat rapuh. So tepi ni ada DVR. Okay, DVR ni aku ambil sebab aku nak clear view daripada kamera ni sendirilah. Okay, so aku rasa tu je setup. Setup aku ni murah saja. Aku dalam setup ni hanya dalam 500-600 je. Aku takkan buat setup yang mahal-mahal, sebab aku memang, even drone aku pun semua drone yang murahnya setup. So macam mana setup murah ni boleh jalan ke tak, kita tengok. Alright, so bateri yang pertama tergunakan 3S 1.5. Berapa sini ni? Tak nampak. Apa, terguna je lah bateri ni, sebab bateri ni pun memang bateri ketebang. So sebelum ni aku fly dapat dalam 10 minit duration macam tu lah. Tapi aku memang jenis yang takkan fly lama sebab penat kot. So kita try dulu bateri yang pertama ni dulu. Okay, gyro still okay, duration good. Tapi aku tengok aku pakai emote lah. Alright, so GPS 5. M6 ni dia agak lambat sikit nak load GPS. So kita letak je, tengok dulu GPS ni. Dapat 7, ok. Habis kita fly dulu. Okay, let's go. Wow, okay, atas ni ada dapat 10. Okay, okay, good. Up here, shoot, dope. So, kita naik tinggi sikit. Sekarang ni 20 altitude. Naik sedikit sikit. Okay, return to home. Aku set 40 altitude untuk safety. So far, okay. Okay. Sekejap, return to home. Okay, return to home so far okay. Okay, sekarang dekat 94 meter altitude. Ni dia. Okay, loitering. Okay, loitering ni
aku rasa agak accurate dah sikit sebab bila kamera pusing ke bawah boleh nampak aku lah. Mana aku. Ah, itu. So agak okey sebenarnya lah. Apa ni MC ni agak okey lah. Tak ada lah orang kata miss ke apa. So aku nak try landing dulu. Aku nak check something. So, kita try landing jap. Hard landing sikit lah. Tapi okey. So far okey. Let's go. Jom ambil. Okay, next bateri pakai GNB 2200 3C juga. Ini aku test, pernah test paling lama 15-17 minit macam tu lah. So, aku 16-17 itu lah. Sebab last test run masa tu memang aku dah macam fed up gila. Aku just pusing. So dapat 16 minit 17 minit. Dalam duration distance dalam 10 kilo macam tu. So kira okey lah. Dari bateri tadi full time dia 10 minit lebih. Boleh dapat dalam 4 kilo 5 kilo macam tu je. So okey lah tu. Alright, so kita sambung dengan bateri kedua. So kita siap turun ke tohom. Okey, dah akan reach tohom. So kita lost kurangkan tangan lah. Pasang tangan lah. So reach tohom. Tempat sini memang aku tak berani fly tinggi, fly jauh sebab ni kawasan, satu kawasan airport, satu kawasan resident. So to fly kat still dalam area ni tu dia. Mana? Tak nampak. Ni. Oh tu. So dia bila dah sampai di tetum, dia akan loitering, dia akan pusing keliling kita. So aku takkan fly the full flight sebab aku malas nak edit footage semua. And aku kata 5 minit terlalu lama untuk aku. Serius, terlalu lama untuk aku. Sebab even fly quite pun dalam 3 minit, 5 minit aku dah landing lah. So, aku rasa tu saja video hari ni. So, apa-apa question, just tanya je lah kat komen. Okay, so, bye. Ui, kotor mate.